banget banget mau banget. Bang gimana bang, nempel bang, bang nempel bang, eh bang nempel bang, ya cebok. Gimana nih bang? Gua cebokin deh. Gua cebokin deh. Dicap ketawa. Gitu. Bang. Itu. Oh, gitu. Nanti saya mau bikin juga lah, nantilah. Gua tahu lu mau bikin capler. Boleh dilihat TikTok-nya, boleh diinformasiin Bang Sapri? Sapri Real. Sapri Real. Bisa lihat di sana semua aktivitas Abang ada di situ ya. Ada di situ dari mulai lahir dan ngehujat orang di situ ada. Gendut. Gendut. main dut. Apa? Jadi gendut ngeliat atas aku lagi. Kita lagi sama Bang. Bang Jembut. Astagfirullahaladzim. Anton kan, bodoh. Astagfirullahaladzim. Bang Sapri Jembut. Astagfirullahaladzim. Bang Jeng. Bang Sapri. Di topnya, di edit. Di edit. Bang Sapri. Assalamualaikum. Di lihat WA aja. Kita di WA kali ya. Ngomong. Tadi kan suruh diam saya. Gitu berita. Saya diam. Sekarang ngomong. Bang Sapri, apa kabar Bang Sapri? Baik. Welcome. Bang Sapri. Bang, nih kita punya niat. Hajatan nih Bang. Punya niatan. Kan kabarnya kalau Bang Sapri panjang. Sebenarnya gimana Kak Deddy? Kita langsung mau black. Mau itu bayangan Harry bodoh. Kita Bang, apaan sih Bang? Evler. Iya, Bang. Kita mau lata. Kita mau sembuh. Nah, kita katanya mau Bang punya tips cara-cara untuk menyembuhkan. Minimal kita enggak ngomong kita enggak ngomong jorok, Bang. Itu gimana? Gimana kok? Ya minimal kalau enggak bisa ngomong kontol memek. Kita fokus. Enak kali ya bang? Iya. Aduh ya Allah. Kita bang. Dia pun nggak tahu ya Allah. Kasih tahu dong bang. Tipsnya caranya. Supaya kita nggak lata-lata ngomong jorok gitu kak. Bang Sabri. Apa nabi sih mbak? Kayaknya salah nanya kita nih. Jadi mau itu? Sembuh. Mau ya, bang. Mau bang. Banget. Banget. Mau bang. Banget bang. Bang, gimana sih? Kan mau sembuh, Bang. Iya, jadi Nah, bagaimana? Minimal enggak boleh. Iya, enggak, Bang. Jorok, Bang. Enggak boleh. Minimal enggak ngomong jorok lah, Bang, gitu. Malu pakai ini lupa ngomong-ngomong gitu. Enggak apa-apa, Bang. Iya. Kan yang ngomong bukan dia, Bang. Bunyi, Bang. Siapa nih? Ada di mana? Bininya nelpon. My love-nya ketawa, Bang. Hantu yang telpon. Nenen. Nenen. Gila sih. Gimana Bang Sapri? Kita Bang. Ngobrol nih, Pak. Nah, kita butuh tips dari Bang Sapri. Oke. Minimal ya enggak. Boleh kaget atau geger atau rata. Cuman jangan bilang kenyang. Titit jangan. Karena nanti titit gitu. Disensor. Bolehnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh juga ya. Player boleh. Player boleh kata Bang Sapri. Gimana Bang Jembut? Bang, selain itu Bang, kegiatan sekarang ngapain Bang? Kegiatan ngukur jalan saya, Bang. Oh, ngukur jalan. Udah pindah ke Dishub sekarang. Kemarin dilantik loh. Iya Bang. Jadi menteri ya? Bukan menteri Pak. Bukan. Jadi Wamen. Astagfirullahaladzim, apaan tuh Bang? Gimana Bang? Jadi gini. Tipsnya. Pindah Bang. 2, 3, mundur Bang. Okay. Kurang mundur Pak, dikit Pak. Iya. Mundur. Okay. Iya Bang. Oke. Iya Bang. Jadi begini dek. Jadi maju bang, lagi, abang, jongkok maju Bang. Maju apa mundur nih Bang? Ini ngapain sih Bang kita? Mau sembuh gak? Mau Bang. Ikutin saya. Oke. Okay. Okay. Berak. Kok jadi berak? Ya, ini kita ngapain? Tempel tadi di sini. Oke. Di sini Bang. Bang gimana Bang? Nempel Bang. Bang nempel Bang. Bang nempel Bang. Ya cebok. Gimana Bang? Gua cebokin deh. Susah ya. Aduh, Mak. Jenggotnya panjang juga, Cok. Apaan? Jenggotnya panjang juga. Nyangkut, ya Allah, ya Karim.
apa nih? Sekarang aneh, sekarang saya yang tanya nih sama abang. Bunga lu mana nih? Bang. Ya bang. Ini kan kalau ngelihat usia nih, gue sih yakin lu orang pada boros umurnya. Enggak sih bang. Kira-kira kita kelahiran tahun berapa bang? Jangan jadi bocoran. Udah bocor semua nih. Udah bocor semua nih. 40-an ini sih. Alhamdulillah. Ya. Salah tebakannya. Kak Deddy. Berapa Adit? Kak Deddy, Bang Sabri tebak dong. Edisi nih. 37 ada? Pada bahagia banget. 37. Persis. Kalau Bang Sapri pasti masih di ini ya, 35. 27. Oh. 27 seleranya ya Bang ya. Seleranya 27 ya. Lebih muda dari kita. Iya. 27 Abang. 27. Ini emang di bleaching. Di bleaching dari sana Bang ini Bang. Oh, di bleaching. Ganti topik Bang. Topiknya pindah ke hidung. Sapri ini yang terkenal di sinetron, salah satu sinetron namanya itu OP. Ya. Ya, tukang ojek pangkalan. Pengkolan. Nah, tukang ojek pengkolan. Beliau sangar ya di situ ya Bang ya. Heeh. Enggak sangar. Hah? Lembut. Oh. Mana punya siapa? Punya siapa? Si Raja Itil rame nih. Raja Itil. Raid. Kena lu. Nah, tuh begitu tuh Bang asal syuting Bang. Kelakuannya Bang. Ya. Iya. Bang ceritain dong. Ojek pangkalan gimana Bang? Pengkolan. T.O.P. Ya. Singkatan dari? Tukang ojek pengkolan. Yang cepet? Tukang pengkolan. Sampai sekarang Bang Sapri masih? Enggak. Pengkolan tukang ojek Enggak, udah. Terakhir di episode 2600. 2000? Banyak banget Bang. 5 tahun di situ. Udah bisa beli apa aja Bang? Wah, dapat beli macam-macam lah ya. Macam-macam lah. Pertama dapat anak gitu. Dapat anak. Alhamdulillah itu udah enggak bisa di ini nih, enggak bisa itu di salah satu harga ya. Dapat anak di ojek pengkolan. Enak banget ya. Aduh, enak banget buatnya ya, Bang. Aduh. Anaknya berapa sekarang? 2600 juga. Anak 3, Bang. Anak 3. Dari ojek semua. Dari ojek semua. Enggak dong. Bang itu tukang ojek pengkolan itu sampai sekarang masih tayang. Masih dong. Ya, lama-lama deh kayak ini Gading Martin ya. Gila ya. Ganteng dong. Gitu kau ya. Gitu kau ya. Kutukang kau ya. Bang. Bang pijet. Bang belakang ya Bang Sapri ya. Nih, begini. Boleh cerita kenapa lu latah, Bang? Enggak, saya enggak. Gua sih enggak. Kita yang pengen sembuh. Atos dong. Atos kita dong. Kita pengen sembuh, konsultasi sama Bang Pocong. Bang Pocong. Dia gak tahu. Gak boleh ngomong. Upil hitam. Upil hitam, upil putih harus. Itu. Gak sih maksud? Raja. Raja Itil. Rai. Sapri manggilnya Rai. Rai. Rait. Si Rait. Si Rait. Si Rait singkatannya Si Raja. Marah orang Batak. Ampun tak. Itu marga kalau Si Rait. Ya. Tadi itu teman-teman salah satu Siregar. Yang akan Siregar. Ya. Yang akan Siregar. Yang akan jadi Semangusong buat si Pocong bodoh dia nongol lagi Bang. Gila lo. Itu lah si Aboy ini ya. Gila ya. Si Aboy. Boy. Ih, bomu kenal lo dia banget. Banget ya. Ya, aboy. Gimana jembut emang? Dicoliin emang? Dicoliin. Panjang. Bang. Keluar. Gue mau nanya dulu, cap tawa itu singkatan dari apaan? Kok jadi gue yang nanya sih? Gak ada. Gak apa-apa bang. Cap tawa artinya? Dicap ketawa. Gitu. Oh gitu. Nah, nanti saya mau bikin juga lah, nantilah. Gue tahu, lu mau apa? Bikin cap peler. Jadi filosofinya dicap tawa. Gak. Gitu bang. Nah itu cap tawa bang ini karena kita kan biasanya baru kan udah dapet filosofi nih. Kalau cap tawa gimana tadi? Filosofinya cap. Gak. Cap tak tawa gak.
Sekarang gue bukan mau bikin capler nih. Filosofinya gimana coba? Capler. Pler. Nah, jadi sebenarnya cap tawa ini. Cap. Pler. Kita dapat kan, Bang? Dapat ya. Berangkat dari pandemi sebetulnya. Dari pandemi. Dari pandemi kita enggak ada kerjaan, Bang. Kita gua dulu ngomong kalau ngomong pandemi, lupa lo kan Dan? Enggak, gua juga udah lupa gua. Gua ingat banget sih. Lu ingat ya? Pandemi itu sampai sekarang masih kerja apa sebenarnya enggak lepas dari pekerjaan ya, Bang? Iya. Itu menurut penelitian lu. Pandemi. Kenapa lu bisa bilang dia masih kerja terus? Tetangga sama saya, Pak, soal pandemi itu. Pandemi. Itu pandemi. Saya, Pak. Dan dia masih kerja? Masih kerja sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Berarti kalau orang bilang pandemi udah selesai. Bohong. Belum, masih hidup. Masih hidup. Belum di protokol gedung. Covid juga masih ada. Masih sama cipit. Kita apa gitu? Apa sih? Gak bingung gua. Pler. Bang Simon. Oe. Aduh. Sekarang sibukannya apa? Nah. Tadi gua udah tanya. Udah. Ngukur jalan. Makanya gua bilang dia pindah ke Dishub sekarang. Sebenarnya kita konser ini. Motor juga punya bengkel juga motor di Bogor. Nah, ayo Bang cerita dong Bang. Gimana tuh? Kan Bapak gak nanya. Kalau saya ngomong saya sebenarnya sombong nanti gak enak. Gak apa-apa Bang. Kita sombong-sombongan aja sekarang. Iya. Saya tuh lahir udah sombong. Cuman jalan itu biasa aja. Gimana Bang? Ini lucu ya? Eh lucu banget. Ketawa dong. Ya, jadi sekarang kesibukan gue satu pagi ngemis. Siang ngapain Bang Sabri? Ngemis juga. Pagi gue di bengkel ada. Bengkelnya di mana Bang? Boleh info nggak? Di Ciomas. Ciomas. Bogor. Ciomas, oke Bogor. Itu khusus mobil, motor. Motor dekat rumah. Nggak bengkelnya atau Bang? Belajar. Rumah belajar. Ciomas Pri. Ciomas. Saudara Imanda. Mas, siapa Mas? Jadi pagi kesibukan lo di bengkel. Bengkel motor ya, Bang? Bengkel motor. Ada khusus enggak motor klasik, motor sekarang sih umum, sekarang umum bebas, sekarang bebas. Motor boot. Motor boot. Yang di air, jalan di air. Mas, makin gila kita nih ngobrolnya. Nama bengkelnya apa, Bang Sabri? Komeng Custom. Komeng Custom. Komeng lo, dua custom lo. Komeng Custom baik. Komeng Custom baik. Enggak ada haji. Jagoannya bikin apa, Bang? Bikin motor apa? Yang lu custom motor apa? Lagi ngerjain punyanya Gomez satu. Gomez. Nano dong. Nano dong. Goyang-goyang. Ada MP, ada dia lagi bikin apa? Bobber. Bobber. Nah itu tadi Abang pas pada bobber ya, malah disbiker ya. Iya dong ya. Kita bobber, Bang. Hah? Bobber. Bukan bobber. Bukan bobber. Nah, Bang, untuk bikin motor itu lu berapa lama? Tergantung peler lu. Tergantung peler lu yang gantung-gantung. Tergantung. Tergantung dari ini apa ya, pesanan aja. Kalau memang agak-agak ribet, agak-agak susah ya paling bisa 3 bulan, 4 bulan. Kalau yang paling cepat, yang biasa aja. Paling cepat beli di dealer, Pak. Lu bayar langsung Pak. Bukan custom namanya, Pak. Enggak, kalau custom berapa lama paling cepat? Paling cepat 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Boleh kasih bocor enggak berapa biayanya, Bang? Tergantung berapa cc yang Bapak pakai, tergantung dari... Oh, termasuk mesin juga lu kulik? Mesin ada kulik. Oke. Yang udah lu klinting-klinting berapa duit? Berapa duit lu klinting-klintingin? Apa? Di bawah kalau yang lagi kita kerjain di bawah 50. Oke, di bawah 50. Dan itu basicnya dari mereka? Dari kita. Oh, langsung semua? Merubah kita. Oh. Langsung terima jadi ya? Ini nggak Bang di motor? Channel YouTube belum dibikin sih, Pak. Kalau TikToknya? TikToknya ada di TikTok saya, Pak. Ah, boleh dilihat TikToknya? Boleh diinformasiin Bang Sapri? Sapri Real. Sapri Real. Bisa lihat di sana semua aktivitas Abang ada di situ ya. Ada di situ dari mulai lahir dan ngehujat orang di situ ada. Orang ngehujat wah. Ngebelah-belah mesin juga ada di situ. Ada belah mesin. Belah jenggot. Belah jenggot. Halo. Oh, yang paling halu. Siapa di situ? Mana Bang? Halo, Bang. Yang paling halu. Yang paling halu. Iya, halo. Yang paling oke itu apa? Apa sih pertanyaannya, Bang? Enggak, yang ditanyain apa? Jadi di channel Abang itu yang paling oke karyanya. Karyanya apa? Yang lu custom untuk banget. Yang paling berkesan lah di custom sama Bang Sapri. Motor bag juga.
Oh, motor Bek Jul. Bang Jul itu. Mm. Yang beliau cuit-cuit kan. Ketua IMI ya. Iya, pernah ketua IMI kan. Bapak ya. Begitu aja. Ya, oh, repot. Macuk. Macuk. Semriwing. Ini Gary nih, Bang. Iya. Bawa apa? Tuh, Bek Jul bikinnya sama apa? Bikin, terus sore gue. Itu sisinya gede dong ya? Itu Harley ya, bukannya? Enggak, bukan Harley. Motor ini. Dulu sih memang spesialis motor-motor gede. Karena kan kita beberapa tahun yang lalu kan memang nanganin motor dari Foresta buat servis kayak motor Golgi, Yamaha yang 300. Oh, teman-teman Polres? Bogor terutama. Semenjak kanit Polres jadi kadit, jadi sepi, Wak. Jadi kadit. Kadit apa-apa. Kadit apa-apa. Kalau sore gue juga ke warung sih sebenarnya dagang. Oh iya, kafe, buka kafe gitu. Enggak, warung ini apa? Kontainer gitu loh, pakai kontainer kecil. Oh, putra. Makanan. Atau oh iya, oke, makanan. Makanan. Jadi itu apa sih bahasanya? Kon tol. Tol. Putra. Kondok. Enggak, bukan. Kondok. Ah, bikin buka. Jadi Bang Sapri usaha semua lini. Makanan, bengkel. Wah. Itu lu jalanin semenjak main di TOP? Ya, semenjak main di TOP. Atau sebelumnya juga usaha itu udah jalan sebenarnya? Enggak, pas main di TOP aja. Okay. Penghasilannya kan banyakan di TV apa di usaha lu? Yang lu moncret-moncret ini. Lebih banyak di stasiun sih. Kalau stasiun ya? Kalau yang sekarang, cuma kalau dulu lebih banyak di warung. Kalau okay. Sekarang banyak di stasiun TV. Nah, lebih gede lah penghasilannya dibanding. Karena stripping ya, Bang? Dan ini masih jalan terus? Mana? Warung masih stripping, belum dapat judul baru pasti. Oh, belum dapat judul baru. Yang TOP udah stop ya. Masih tayang. Masih tayang, cuma tapi kita udah, belum syuting lagi. Belum syuting lagi. Belum lanjut lagi episode-nya. Itu ada alumni juga tuh. Oh iya. Mari. Itil apa gitu? Gendut. Gendut main. Gendut. Gendut ngeliat aku lagi. Oke, kita doain Bang Sapri biar dapat judul baru, judulnya Beranak dalam gentong. Beranak dalam gentong. Nantikan di RCTI. Gentong siapa ya? Gentong siapa? Itu judul baru, Bang? Belum. Oh, belum. Pokoknya kita doain semoga nanti Bang Sapri bisa jadi gitu aja kok repot. Bisa jadi dapat sinetron BDG. Sinetron, beranak dalam? Beranak dalam gentong. Beranak dalam gentong. Bau nih. Bondong. Digentongin. Mau. Oke, Bang Sapri, bisa ada selalu pesan yang harus saya okay. Sampaikan. Bang Sapri, teman-teman good friends. Masa Indomie 2. Es teh manis? Masuk enggak? Ya, telurnya diapain, Bang? Telurnya direbus aja. Dilus-lus. Dilus-lus mau enggak? Dilus-lus. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa subscribe Cap Tawa. Cap Tawa. Terus dan TikTok-nya juga ada Cap Tawa kan? Iya. Ya. TikTok ada Cap Tawa. Nanti sebentar lagi akan nyusul on the way Cap Player. Gandul. Gandul. Ngelinding ke depan. Ngelinding ke depan. Bang Sapri Bang, dan Kang bisa follow Bang juga Sapri. Follow juga subscribe juga di YouTube-nya Kang Bang Sapri. Kang Bang Sapri. Nanti kalau Cap Player iya gandul bisa nanti playernya ketawa-ketawa. Gabung sama Cap Tawa biar playernya ketawa. Iya. Lucu enggak? Lucu. Ada lagi yang 8 artinya. Tapi gua dapat di sini dapat souvenir, Bang. Bukan souvenir, Bang. Dapat apa? Ngewe. Kok ngewe? Ini apa namanya? Jargon. Kalo, jargon tadi. Jargon. Kalau nanti kan Cap Tawa gimana tuh? Aduh. Ya gimana tadi tembak? Pak. Cap Tawa. Kalau Cap Ler. Nah, jadi kita juga mau bikin dekogen. Apa tuh? Delapan kalau gentayangan. Dan tusil. Dandanin tusuk silitnya. Bang Sapri, ya. Terima kasih banyak atas kedatangan sweet, ya. Di tuan rumah. Sweet. Kita sama-sama numpang, Bang. Cium dulu. Jenggot bertebaran. Sampai ketemu. Tunggu dulu bareng-bareng kita. Ya. Jadi mundurin. Gue ngikutin lu. Kalau Cap Tawa tadi gimana itu? Bang, lu ulangin lagi, Bang. Dicap. Kalau gue berdiri berarti jelek. Cap Player gitu. Cap Player. Ler. Cepler. Ler. Sampai ketemu lagi.